Hey guys, welcome back to my channel. It's me again, Yadi from Yadi Share Tutorial. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan tentang bagaimana cara menambahkan musik ke dalam video YouTube yang pernah kita upload sebelumnya. Misalkan sebelumnya kita pernah mengupload video tanpa narasi dan musik apapun. Nah, kalau sudah terlanjur upload seperti itu, mungkin teman-teman berpikir videonya akan sepi, tidak ada suara dan narasi apapun ya. Makanya cara ini adalah cara yang paling efektif ketika kita sudah memiliki video yang terlanjur upload. Kita bisa tambahkan musiknya dengan cara berikut ini. Oke, tadi saya pernah bilang ini adalah tutorial lanjutan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebelumnya saya sudah pernah memberikan tutorial tersebut. Ya, ini adalah tutorialnya, cara menambahkan musik ke dalam video YouTube yang sudah terlanjur upload ya. Waktu itu belum ada YouTube Studio yang baru ya. Jadi waktu itu masih menggunakan YouTube Studio klasik. Dan di video ini banyak sekali yang berkomentar tentang bagaimana cara menambahkan musik ke dalam video yang sudah kita upload tapi menggunakan YouTube Studio versi yang baru. Oke, gimana caranya? Teman-teman sekarang bisa masuk ke dalam account YouTube masing-masing. Kemudian teman-teman bisa login menggunakan browser. Apabila teman-teman menggunakan versi Android, teman-teman masuk ke browser, terus masuk ke YouTube versi desktop ya. Jadi kalau yang menggunakan komputer langsung aja buka seperti ini, kemudian masuk ke dalam channel YouTube masing-masing. Nah, di sini ada YouTube Studio. Kita klik YouTube Studio-nya. Nah, setelah masuk kita akan dialihkan ke halaman ini ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian video di sini. Ini adalah video-video yang pernah saya upload. Nah, kemudian di bagian sini ini ada audio library yang bisa kita buka. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada banyak sekali audio library atau musik yang bisa kita gunakan untuk dijadikan musik ke dalam video yang telah kita upload. Kita juga bisa mendownload audionya dari sini. Jadi banyak sekali audio yang terdapat di sini. Nah, teman-teman bisa cobain satu persatu lagu apa yang teman-teman suka, kemudian teman-teman bisa download. Teman-teman bisa dengarkan lagu satu persatu. Kalau teman-teman suka bisa langsung di download. Nah, di video saya yang lain juga saya pernah memberikan review tentang lagu-lagu yang enak buat di download ya. Teman-teman bisa lihat aja di bagian deskripsi video ini nanti. Oke, langsung aja caranya kita terapkan pada video yang akan kita edit. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa ya klik tombol subscribe, jangan lupa di like, komen, dan tonton terus video tutorial yang saya upload. Oke, di video ini saya akan mencoba untuk mengedit musik atau video atau lagu yang ada di video ini ya. Pertama, caranya kita klik edit atau detail. Ya, ini adalah video yang akan kita edit. Kemudian kita masuk ke bagian editor yang ada di sebelah kiri ini. Oke, di sini durasi videonya adalah kalau nggak salah 5 atau 6 menit ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan audio yang teman-teman suka melalui bagian audio ini. Kita klik bagian audio, kita expand,
Nah, di sini ada tombol plus audio. Kita bisa klik tombol tersebut. Oke, sebelumnya video ini juga tanpa musik ya, jadi saya tambahkan lagu dari Silent Partner ini ke dalam video tersebut. Caranya gimana? Caranya pertama, di bagian bawah ini ada audio yang bisa kita gunakan. Nah, sayangnya adalah fitur tersebut hanya bisa dilakukan untuk menambah satu lagu saja. Jadi, versi yang lama dengan versi yang baru ini tetap sama. Kita hanya dapat menambahkan satu lagu saja ke dalam video kita. Nah, untuk durasi video yang mungkin agak panjang, memang agak sulit kalau misalnya kita hanya bisa menambahkan satu audio. Jadi, mungkin triknya adalah teman-teman bisa sesuaikan dengan durasi video teman-teman nih. Kalau misalkan di sini durasinya 6 menit, kita bisa cari lagu-lagu atau audio yang durasinya di atas atau sama dengan 6 menit ya, kira-kira. Oke, di sini kita bisa filter nih durasinya 4 sampai 5 menit misalnya. Atau mungkin lebih dari 5 menit. Oke, jadi kalau durasinya itu 5 menit, kemudian durasi video kita 6 menit, ya mungkin kira-kira sudah cukup mengcover satu video itu akan ada musiknya. Nah, untuk contoh ini, berhubung banyak sekali musik yang ada di sini dan setelah saya dengarkan memang tidak semua audio yang disediakan oleh YouTube tuh sesuai dengan video kita atau mungkin kurang enak ya. Jadi kita akan coba menambahkan musik sesuai dengan durasi dan enak juga untuk didengar. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mencari lagu dari Silent Partner untuk kita jadikan sebagai audio. Durasinya akan saya sesuaikan dengan durasi video tersebut. Nah, kebetulan saya tadi menemukan lagu ini ya. Lagu ini genrenya pop, kemudian durasinya kurang lebih 3 menit atau 4 menit kurang sedikit. Nah, ini saya rasa cocok untuk dijadikan sebagai audio dari video saya ini. Sebelumnya saya juga menggunakan lagu dari Silent Partner dengan judul To The Top. Nah, di sini saya akan cari audio dengan judul Don't Turn Back. Saya akan copy, kemudian saya paste di sini, saya enter. Oke, sepertinya terjadi sedikit kesalahan di sini. Saya coba cari lagu dari Silent Partner. Oke, sekarang lagu-lagu dari Silent Partner sudah tampil di sini. Saya akan coba short berdasarkan durasinya. Atau mungkin kita bisa langsung cari saja lagunya. Ya, ini ya. Kita
kita pause sebentar, kemudian kita bisa langsung klik button add to video. Oke, kalau teman-teman lihat di sini durasinya kurang ya, tapi saya rasa cukup lah. Saya akan posisikan lagunya di bagian sini. Nah, kalau sudah saya akan save change. Prosesnya akan memakan waktu, jadi teman-teman harap bersabar ketika kita klik save. Proses rendering ulang dari video tersebut akan memakan waktu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kemudian kita masuk ke bagian editing lagi. Kalau kita play, ya prosesnya belum selesai nih, jadi lagunya masih lagu yang lama. Kalau teman-teman lihat di sini, video is being processed atau sedang dalam proses. Nah, teman-teman bisa tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah teman-teman bisa lihat kembali videonya apakah lagunya sudah berubah atau belum. Oke teman-teman, begitu saja tutorial yang bisa saya berikan kali ini. Rasanya mudah sekali caranya, teman-teman bisa coba sendiri, coba terapkan di video teman-teman yang sudah terlanjur upload. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Sampai jumpa.